Catatan lainnya, saudara, bus Transjakarta mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pos polisi lalu lintas di Jalan Maijen Sutoyo Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam kejadian ini, satu orang petugas Transjakarta mengalami luka. Bagian depan bus Transjakarta hancur dan sejumlah kaca bus pecah seusai bus mengalami kecelakaan dan menabrak pos polisi di Jalan Maijen Sutoyo, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Selain menabrak pos polisi lalu lintas, bus Transjakarta jurusan Harmoni PGC ini juga sempat menabrak petugas jalur Transjakarta. Korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke ruang sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara pos lantas Polres Jakarta Timur yang tertabrak bus Transjakarta rusak berat dan nyaris roboh.